Beberapa waktu lalu, aktris Arowinda Kirana membuat klarifikasi tentang tudingan yang menyebut jika dirinya adalah pelakor. Klarifikasi tersebut disampaikan lewat unggahan di Instagram pribadinya pada Rabu 26 Oktober 2022. Namun pernyataan Arowinda tersebut justru menuai beragam cibiran dari para warganet yang tak lagi percaya dengan perangai sang artis. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fame and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Unggahan Arowinda itu lantas menuai beragam komentar dari para warganet. Dan mereka menanyakan tentang kebenaran kabar itu. Menilik kolom komentar, pemeran film Yuni itu tampak membalas komentar salah seorang warganet dan malah menantang bukti apa yang membuatnya dituduh sebagai pelakor. Namun tak berselang lama, komentar tersebut pun dihapus oleh Arowinda Kirana. Meski begitu, balasan komentar Arowinda itu sempat tertangkap layar oleh sejumlah warganet dan kini ramai beredar di media sosial. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.